Welcome back to my channel, guys. Okay, selamat pagi, selamat malam, selamat siang ya. Siapa kamu menontonnya? Pagi, siang, malam. Okay, pada kesempatan ini saya akan unboxing lagi mengenai Mini 4 WD. Penasaran? Tonton terus sampai akhir. This is the Mini 4 WD Kids Good of Wow. Tapi ini bohong. Ini jadi cuma boxnya ya. Kemarin saya beli dari Om Husen. Tuh apa? IG-nya namanya Hamasaki. Terus YouTube-nya namanya Empat Emput. Ini merek Mini 4 WD Jika Yankai. Dan ini hanya boxnya saja ya. Di dalamnya itu berbeda. Oh ya, sekilas mengenai Om Husen, dia berkecimpung di dunia Mini 4 WD, tapi di bagian itu ya, apa namanya, repaint body itu. Dan nanti bisa dilihat ya di akun IG-nya dan YouTube-nya, bisa kalian lihat untuk referensi bagi yang tertarik dengan hal cat, mengecat itu ya, melukis apa, repaint body. Oke, ya udah, nggak usah lama-lama, ini mau saya unboxing dulu di dalamnya seperti apa. Yang jelas ini cuma gambarnya saja ya, yang jelas ini cuma gambarnya saja. Keren banget di dalamnya, gambarnya keren, di dalamnya nggak tahu isinya apa. Oke, penasaran, tonton terus sampai selesai. Yaps, ini dia kit Jika Yankai God of War. Tapi ini bohong. Ini sebenarnya di dalamnya tuh yaitu Shooting Star ya. Jadi ciri seri das. Tapi kata Om Husen ini emang dari bawaan pabriknya kayak gini. Isinya sama box artnya beda. Ini di dalamnya ada apa aja? Nih, jadi selain repaint body, Om Husen juga bikin ini ya, apa namanya, stiker ya seputar Mini 4 WD. Ini banyak sekali nih. Ini jadi saya beli kit ini dan bonusnya segini banyaknya, coba bayangin, ajib toh, ajib banget, gila. Yo, oke, terima kasih Om Husen yang sudah memberikan bonus yang sangat banyak nih. Waduh, apa aja nih, bukan Sultan, cuma hilaf terus. Apa nih, ada Racing Mini 4 WD dan apa lagi ya, oke, Tamiya. Dan oke, ini skip dulu udah ya, banyak banget. Ini mau ditempel di ya, ini buat tim Victory. Terus yang lainnya mau ditempel di boxnya, mungkin di pit box. Oke, lanjut. Ini apa nih, ralnya, body detailnya seperti ini, simple, kecil dan bling-bling gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada ban, as, gear, terminal, grease, dan apa itu, mur baut ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagian sasis dan body gitu. Bodinya Shooting Star kalau tidak salah, Shooting Star ini atau apa ya, itulah. Ini sama apa, manual boxnya. Lanjut. Oke, ini dia nih, YouTube-nya namanya Empat Emput, Tokopedia-nya namanya Husen 46, Instagram-nya Hamasaki 0490. Ya. Ini kalau mau ke workshop-nya ada di Bantul. Ya, Bantul. Jalannya saya lupa jalannya, nanti saya kasih alamat aja nanti di videonya atau di deskripsi. Oke, lanjut. Dan ini
dinamo motor Yika ya, original Yika, ada tulisannya tuh bolong-bolong Yika, dan ini per oke. Yang tertarik dari kit Yika ini yaitu kit basic namun sudah ada apa suspensinya, jadi ya kayak mobil asli ya, kayak mobil-mobil pada umumnya itu bersuspensi. Ini kit basic, maksudnya STB, tapi misal STB kayak di Tamiya itu STB lah ya, STB tapi udah ada suspensinya. Kalau di Tamiya itu biasanya suspensi ada di STO, di kelas STO gitu ya. Ini oke, untuk outboxing ini mungkin tidak ada lagi ya, udah kosong. Oh, ada bonus. Ini dia nih, openg, ada bonus openg juga guys. Oke, untuk unboxnya mungkin cukup ya, nanti rakit merakitnya mungkin langsung lihat hasil jadinya saja seperti apa, karena rakitnya agak lama ini, saya juga belum pernah merakit kit yang bersuspensi seperti ini nih. Oke, kita buka dulu mungkin ya. Ini MA nya Yika sama MA nya Tamiya itu seperti apa kualitasnya. Kalau MA nya Yika ini seperti ini ya. Untuk MA nya Tamiya bisa dilihat di video nanti ya, yang Trigel sama Tradager VX itu saya pernah nyoba review, dan sekilas sih ya mirip ya, tapi untuk kualitas hampir sama deh. Ini hampir sama kualitasnya sih, lumayan kokoh. Dan ini bodinya udah dirakit ya sama Om Husen. Ini original Yika. Ini keren juga ini kalau dipasang nih. Ini kalau di seri das itu kalau nggak salah shooting star ya, bodinya shooting star. Cuma kalau di Yika kalau nggak salah ya, nanti mungkin ada yang tahu bisa ditulis di komen. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ini dark dark horse kalau di Yika nya itu. Oke deh, itu aja yang bisa saya perlihatkan untuk unboxing kit Yika Yankai ini. Dan oke, nanti di slide terakhir atau hasil jadinya ya, saksikan terus sampai selesai. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah subscribe. Ternyata tidak sesulit yang aku bayangin. Hah. Tapi ada kendala pas pemasangan ini ya, dinamo ini di tengah agak susah masuknya, ini agak keras, jadi harus ekstra hati-hati.
Oke, lanjut ke bagian yang lain. Oke, gearbox sudah terpasang dan brake sudah terpasang. Saya mau coba jalankan dulu. Seperti apa ya suaranya nih? Haha. Coba jalaninnya. Suaranya lumayan. Kayaknya cukup ya. Ya, inilah hasil jadinya ya. Jadi kurang lebih sekitar ya 1 jam masang sasis, dan ini decalnya tidak saya pasang semua. Jadi hanya sebagian aja yang di sini dan ya kecil di bagian ini nih. Oh, kelihatan deh. Tapi untuk overall sepertinya keren ya. Ini pertama kalinya saya ngerakit sasis MA dengan suspensi. Wah, keren toh. Mantep. Ganteng banget tuh. Nah, kelihatan ya. Sedih. Ya, seperti inilah kalau
mungkin ya kalau di medan offroad ya. Oke, itu dulu dari saya mengenai unboxing dan rakit merakit mini 4WD Yika. Ini aja, sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya yang menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share.